bantuan ke Mamuju. Ini hasil himpunan dari masyarakat, kemudian dari dinas-dinas teknis, kemudian dari koperasi yang kita himpun. Alhamdulillah ini yang kita bisa distribusikan ke bencana gempa di Sulawesi Barat. Ya. Kita bantuan kita dalam berupa logistik, kemudian peralatan-peralatan sandang, pangan yang kita distribusikan, termasuk tenda, tikar dan sebagainya. Yang itu kita distribusikan sesuai kebutuhan masyarakat di sana. Hasil asesmen tim relawan kita yang lebih dulu ada di Mamuju. Yang kita sudah menyerahkan bantuan dari koperasi PT Pale, kemudian dari organisasi pemuda masyarakat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat ada dari dinas-dinas teknis, kepolisian, TNI juga dan perbankan BUMN ya, yang sudah menyerahkan kepada kita. Mungkin masih ada lagi menyusul minggu-minggu depan ya. Tetap kita buka tempat posko untuk penampung sumbangan-sumbangan masyarakat. Hari ini kita berangkatkan bantuan kepada keluarga di Provinsi Sulawesi Barat yang terkena akibat gempa bumi. Merupakan tambahan dukungan karena sebelumnya tidak ada bantuan beberapa kelompok yang memberikan dukungan bantuan kepada pemerintah di sana. Saat ini kita membawa lagi bantuan kebutuhan pokok untuk bisa dimanfaatkan oleh warga yang ada di Sulawesi Barat. Bantuan hari ini termasuk dari pihak Kapolres memberikan dukungan juga satu kendaraan berupa bantuan kebutuhan pokok samping yang diserahkan oleh beberapa komponen masyarakat yang ada juga untuk membantu bersama pemerintah daerah. Saya kira itu yang perlu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa tiba dengan selamat di sana dan bisa menyalurkan bantuan ini dan kembali dengan selamat di Kabupaten Lombok Timur. Saya kira seperti itu yang kita harapkan dengan adanya bantuan. Terima kasih. We'll be right back.